Mungkin Anda bertahan sampai semoga Anda bertahan dalam kebaikan. Tapi lihat, setan selalu membisikkan yang seperti itu. Selesaikan, segera selesaikan, damai, dan seterusnya. Damai, damai, damai. Kemudian jika dalam tempo yang lama suami tidak menggaulinya, maka selagi tidak pernah mengucapkan kalimat cerai, maka Anda adalah istri beliau yang sah. Istri beliau yang sah. Baik. Kemudian, pertanyaan Anda hanya tidak pernah beri nafkah batin. Sebelumnya dia laki-laki benar kayaknya, memberikan nafkah zahir juga. Berarti nafkah nyokolakan anak-anak Anda. Hanya urusan batin saja. Semestinya Anda terus terang saja urusan batin dengan suami Anda. Baik. Sudah tempo yang lama, hampir 2 tahun tidak bersentuh-sentuh. Kemudian suami Anda ingin menyentuh Anda. Anda tidak usah seperti itu. Anda masih halal, Anda sebagai istrinya. Dan berbenahlah semuanya. Tidak boleh pakai gengsi-gengsian. Gengsi itu kalau sebelah saja masih aman. Istrinya gengsi, tapi suaminya ngeyel. Jadi nanti. Atau, tapi kalau gengsi semuanya ya kayak begitu nasibnya.